Oh, habis teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum, selamat sore. Sekarang pukul 6:30 ya teman-teman ya. Hari ini saya kehabisan akal mau masak apa buat majikan ya. Nah, beberapa hari yang lalu itu kan saya beli mie ya teman-teman ya, mie kering. Tapi sudah saya buka kemarin. Nah, saya masak mie ayam, kemarin masak mie ayam ya, tapi saya nggak membuat video. Nah, mie ini itu seperti di Indonesia seperti mie ekomi atau mie bakso kayak gitu ya teman-teman ya. Cuman bentuknya ini bulat. Nah, kayak gini ya, atau mie kering lah kayak gitu ya. Dan hari ini saya mau masak cemplung buat majikan. Karena masak apa ya? Bingung. Di kulkas juga nggak ada barang ya. Majikan yang nomor 3 ini itu makannya tuh sedikit banget. Nenek juga nggak nafsu makan ya. Melihat kakek seperti itu tuh nggak nafsu makan. Saya sama Mbak Tuti punya lauk ati ampela. Jadi ya punya lauk seperti itu tuh sudah seneng banget. Jadi saya khususkan masak ini spesial buat majikan. Oke, ayo kita mulai masak. Tadi saya sudah tunjukkan goreng telur ya, untuk campuran masuk ke dalam mie tersebut. Jadi saya goreng ya teman-teman ya, bukan saya masukkan kayak gitu. Ayo kita masak. Bahannya sederhana saja, cemplung-cemplung saja, nggak ribet-ribet. Ini tadi buat goreng telur ya teman-teman ya, nggak perlu saya cuci. Oke, ini ada kepala ikan salmon ya teman-teman ya, yang sudah dipotong-potong oleh Bakul ya. Bakul langganannya nenek ya. Nah, ini setengah kepala ikan salmon, dan ini adalah cumi-cumi telur ya. Nah, ini gemuk-gemuk sekali ya teman-teman ya. Ini gemuk-gemuk sekali. Tuh, telurnya muntup-muntup enek pucu eh. Dan ini telur nanti terakhir saya masukkan, dan menggunakan sayur sawi putih dan juga wortel. Nah, oke. Okay. Tunggu airnya mendidih, baru mie-nya nanti saya masukkan, direbus dulu. Ada 4 hari di Taiwan ini nggak ada panas ya teman-teman ya, karena ada angin topan, tapi bagian bawah. Kalau saya itu tinggalnya di Taipei ya teman-teman ya, jadi nggak ada angin topan, alhamdulillah. Yang di bawah baru ada angin topan, tapi mudah-mudahan saudara yang ada di bawah itu aman, baik-baik saja, kayak gitu ya. Nah, oke. Airnya sudah mendidih, saya mau buka ini. Saya masak berapa ya teman-teman ya? 2 ya, masak 2 saja. Karena saya ada nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masuk. Masak mie ini tuh cepat banget ya teman-teman ya, untuk kita sebagai orang yang masih muda. Tapi untuk nenek nggak bisa. Harus dimasak agak lama supaya nggak melopor gitu ya. Oke, salah satu bumbunya saya menggunakan bumbu ini ya teman-teman ya.
Nah, ini yang terkenal banget di Taiwan. Dimateng nih dulu ikannya. Wes mateng. Saya kasih bumbu ya, teman-teman ya. Orap. Op. Nah, ini ya. Pakai saus barbecue. Apa? Mangga muda. Iya dong. Ih, ngopo sih lengket bareng. Nah. Mi. Wah, mantap. Si cewek. Saus tiram. Hop. Enak sekali seperti ini. Oke, cumi-cuminya saya masukkan satu orang satu. Telurnya. Wow. Jos, Mbak. Orang belum ini kamu ngeluh gue beli kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta tolong sama Mbak Tuti ya, teman-teman ya. Nah, anun sodelmu. Oh. Nah, dal. Terima kasih. Dah.一颗是什么？这个面啊。哦。你买哪就？一包在卖切切的那边。对。就是。哦。米煮就是哪一颗？哦，是这样哇。泡面啊。泡面啊。哪一颗就是泡面啊？哦。那个是泡面啊。就不能泡面，你给我看一下就知道。嗯。我那给你阿妈。 哦，是这样哇。泡面哦。哦，我看一下，这不是哪一个的？这不是哪一个的。这个不是的。对。啊，你那一天的。我用这个面呐。这个是意面。这个是意面。对了，这个就这个啦，对不对？对呀。那意面呐，那不是泡面，不一样。 差不多，不会不一样。那我自己好。妈妈喜欢腾腾的。好。太多了。都没有了。 把肚皮忙安心哦，对，就还好。你看，它吞流口水，那个比较有特色。好，还有一个，谁没有吃哦？干到哦，谁还没有吃哦？嗯。 Makan mie dengan kerupuk. Ama, cek se ini tepingkan. Si. Ing. Atoh katanya nenek. Akong, se pingkan.
Kakek ada di sebelah di belakang layar. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Sama tuan siapa? Apa mbak tak sigari cewek? Apa sih tak sigari cewek? Telurnya mantep. Salmon. Enak kepala ikan salmonnya. Enak. Ini bin enak. Wuzhu yang tidak ada itu. Kan-kan hal. Beh. Cumi-cuminya banyak telur. Huh? Oh iya, jatuh. Jatuh sama. Ribuan telur ada di dalam cumi-cumi. Sedap ya. Akong kesu akong, sasingo. Makan kali ini ditemani Mbah Kung. Nice. Gak ingin makan mie, jadinya makan mie karena banyak sekali. Hmm.
Akong. Kan le kanci. Cintang. Akong. Mantuk. Makan kali ini ditemani Mbah Kakung. Dia berusaha. Hapang. Sisi. Ini memang manggo, ini memang manggo. Manggo. Oh, saya ingin dia. Oh, punya. Oh, apa? Kakak. Habis teman-teman. Yo mian iten-ten. Ai, hao bang, jin den zu hao bang de gang gang hao. Ang ge. Ao yo yo. Doi ya, doi ya. Yo enggak bisa. Oke, teman-teman ya, maka saya sudah selesai mie-nya semuanya habis, ludes, tidak ada tersisa ya. Simpel banget hari ini persiapannya menu untuk majikan ya. Saya enggak masak banyak-banyak. Bersyukur banget sih habis ya. Nenek juga senang, kakek juga senang. Majikan saya juga senang kayak gitu loh. Niat saya itu nggak mau makan ya teman-teman ya. Tapi kok akhirnya kok mau makan. Karena saya siangnya itu setengah tiga. Kira-kira setengah tiga baru makan ya. Jadi nggak terlalu lapar. Maka dari itu tadi saya makannya juga sedikit. Dan ini ada mangga. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti vlog saya hari ini. Semoga kalian senang, semoga kalian terhibur, semoga ada nilai positif yang bisa diambil dari kegiatan saya hari ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai kita semuanya. Dan mohon maaf segala sesuatu kekurangan di dalam video saya ini. Bye.